Asosiasi Sepak Bola Singapura (FAS) akan mempercepat proses mendapatkan pemain keturunan atau naturalisasi untuk bermain di tim nasional. Seruan agar Sepak Bola Singapura meninjau kembali program Foreign Talent Scheme (FTS) semakin kencang. Apalagi setelah The Lions tersingkir di babak penyisihan grup Piala AFF 202 usai finish ketiga di grup B Singapura dipastikan tersingkir setelah pada laga terakhir fase grup kalah 1 sampai 4 dari Malaysia yang banyak dihuni pemain keturunan. Bahkan, 3 dari 4 gol Malaysia pada laga tersebut dicetak oleh dua pemain keturunan yakni Darren Lock dan Stuart Wilkin. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan pemain keturunan dan naturalisasi memang sedang tren di sepak bola Asia Tenggara. Timnas Indonesia sendiri juga menggunakan tiga pemain naturalisasi di Piala AFF 2022 dengan satu di antaranya pemain keturunan. Kemudian Filipina, yang tersingkir di babak penyisihan grup, total menggunakan 13 pemain keturunan, sedangkan Singapura hanya memiliki satu pemain naturalisasi, yaitu gelandang asal Korea Selatan Song Ui Yang. Song Ui Yang mendapat kewarganegaraan Singapura pada 2021 setelah memenuhi syarat tinggal selama lima tahun. Penggunaan pemain naturalisasi atau pemain keturunan sejatinya bukan hal baru bagi sepak bola Singapura. Di masa lalu, Singapura pernah memiliki beberapa pemain naturalisasi yang berpindah warga negara melalui FTS. Di antaranya adalah Itimi Dixon, Precious M. Wajerai, Agu Kasmir, CGI, dan Mustafik Fahrudin. Mereka memainkan peran kunci bersama pemain lokal dalam kemenangan Singapura di Piala AFF pada tahun 2004-2007 dan 2012. Pemain terakhir yang diberikan kewarganegaraan Singapura melalui skema FTS adalah Kiuli pada tahun 2010.